Ya, masih di momen peringatan Hari Guru, pemirsa, guru memiliki peran yang begitu penting dalam membangun bangsa ini untuk mendidik generasi muda. Di tengah kemajuan zaman saat ini, guru pun dituntut untuk lebih bisa melek teknologi. Tidak ditemukan. Selanjutnya apa lagi? Satu. Peringatan Hari Guru yang jatuh di tanggal 25 November digelar secara sederhana. Selain menggelar apel, para guru di Kota Palembang mendapatkan ilmu tambahan, yaitu penjelasan tentang literasi digital. Literasi digital yang diberikan kepada guru ini sangatlah penting dengan tujuan agar para guru melek teknologi. Disampaikan oleh Ketua PSLCC Sumatera Selatan Syarial, jika guru wajib untuk melek teknologi digital agar bisa mentransfer ilmu ke anak didik, apalagi pasca pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Dengan memberikan kegiatan seminar khususnya di bidang literasi digital. Jadi itu merupakan suatu momen yang tepat bagi kami, dan kegiatan ini yang saya katakan tadi hadiah, ya ini gratis, mereka akan mendapatkan sertifikat dan mereka akan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi guru itu sendiri maupun bagi anak-anak. Sementara itu, agar guru semangat dalam melakukan literasi digital, maka guru harus wajib mencari referensi terkait digital untuk bisa diajarkan kepada para siswanya. Motivasi ingin mengajar anak-anaknya supaya anak-anaknya tersebut tidak tertinggal di dunia digital, lalu guru-guru tersebut mencari teman rekan sejawat, kemudian juga mencari referensi-referensi untuk belajar tentang literasi digital ini. Dengan guru-guru memiliki rekan sejawat yang memiliki visi yang sama, kemudian juga motivasi ingin anak-anaknya supaya bisa belajar dan tidak tertinggal dari zaman, maka dari situ guru-guru bisa meningkatkan. Saat ini, guru sendiri masih banyak alami kekurangan sehingga sangat diperlukan perhatian dari pemerintah. Firman Hidayat, PAL TV.